Perkataan hati, ada bingung yang mengikut lil jasmi
bagi memutuskan, menetapkan, memutuskan sawa'un kana jazm, sama saja adalah memutuskan itu andalilin daripada dalil. Waisama ma'rifatan dinamai ma'rifat. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu pakai dalil, namanya kita ma'rifat, tahu benar. Kenapa pakai dalil? Au antaklin atau dari bertaklin, berarti tidak pakai dalil, ikut nama orang menitaklin. Ya tidak apa-apa, kita tidak tahu. Wa makna hadis nafsi, dan makna hadis nafsi, perkataan hati, yaitu antakuna tilka nafsu, itu bahwa berkata oleh nafsu, air kolbu, maksudnya hatinya berkata, rodi itu dimajar ibu nabi Nabi Yusuf. Aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Guru, ini satu masalah yang bagus. Maratibul iman khamsah. Martabat iman ada lima. Awalnya pertama, martabat iman yang pertama adalah iman taklim. Jadi orang beriman itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita bisa lihat di tingkatan-tingkatan iman kita ada di mana. Tapi masih bagus kita ya, masih menyari, masih tahu ya. Masih bagus. Kita bisa bercermin dari ini, tingkatan iman kita ada di mana. Awalnya pertama iman taklid, namanya iman taklid. Ikut. Apa tuh? Wahwa jazmu bi qaulil ghairi min ghairi hanya arifan dalina. Yaitu al-jazmu memutuskan. Memutuskan maksudnya berpegang teguh. Memutuskan itu maksudnya berpegang teguh bi qaulil ghairi, dengan perkataan orang lain. Ilmu ini ayat pendalilan dari tanpa dia mengetahui dalil. Dia nggak tahu dalil di rumahnya. Dia nggak tahu dalil di rumahnya. Namanya imannya takkan. Bagaimana sah pula imannya? Wahwa yasihu imanuhu ma'al isyani bitahkihi an-nazamu ayat istimlana engkau qadiran ala dalil. Wa huwa yasih, dari dia itu sah imanu, imannya sah. Jadi orang yang iman yang taklid sah, tapi malisyani serta maksiat sah, tapi maksiat ya, masih mungkin juga ya. Daripada gagasan bitarkihin nazara, dengan sebab meninggalkannya meneliti. El istidala maksudnya meninggalkan mencari dalil. Inkana qadiran ala dalil, jika dia mampu atas mencari dalil. Kira-kira kita mampu gak cari dalil? Pak, mampu gak mampu? Berarti gak dosa? Berarti kalau gak mampu gak dosa? Bapak nih ngikut sama guru ngaji lah, cari dalil enggak sih? Tapi mau ngaji. Nah, itu namanya iman yang taklid dan sah, enggak dosa. Tadi saya katakan masih bagus mau nyari, mau tahu. Yang berapa kan yang enggak mau nyari. Udah kagak bisa, enggak mau nyari. Pokoknya Pak, kalau kita ngaji insyaallah senang. Ya saya, bukannya saya bagaimana kemarin jamaah saya meninggal laki dan bayi satu, cari saya itu dia ngaji sama kita, dia ngaji juga sama ada di sini sebelah sana, musola sana, ngajinya lagi dia tiap minggu ngaji.
di rumah kan di pesantren itu ada pengajian setiap minggu pagi. Dia itu datang. Ya, boleh kalau datang. Minggu pagi. Nah, enak dia kamu nggak ada malam. Itu alhamdulillah banyak yang datang. Dia lagi mah udah tua, udah umurnya udah 70. Ya, sejak saya ngajar di situ dia nggak kan? Saya pindah di situ dia lagi. Nggak lama dari itu sakit. Nggak ambil reaksi. Sakit langsung meninggalkan. Itu kita lihat mukanya tersenyum. Senyumnya apa? Yang menolong kan? Senyum. Orang kalau kita mau meninggalkan itu dikasih lihat surga atau neraka. Kalau surga kira-kira kita senyum kali. Kalau neraka senyum kali. Paham di situ. Itu berarti baik. Jangan kita bilang kemudian, Pak, gimana gue tahu untuk nenek. Tapi kita lihat akhirnya. Saya melihat apa yang sumpah. Iman iya, namanya iman iya. Apa?
wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi hatinya. Jadi hatinya mengawasi bahwasanya Allah mengawasinya. Hatinya muraqabah. Maka yaghibu rabbuhu, maka tidak ghaib Tuhannya an khatirihi, dari lintasan hatinya tarfata aynin, sekejap mata pun enggak ghaib, enggak hilang Tuhannya. Jadi hatinya selalu ingat sama Allah. Bahkan haibatuhu daiman, bahkan rasa takutnya senantiasa, rasa takutnya senantiasa fikal bihi di dalam hatinya, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia lihat Tuhan. Hatinya, bukan matanya, hatinya. Wa huwa maqamul muraqabah, ini namanya maqam muraqabah. Wa yusamma 'ainal yaqin, namanya 'ainal yaqin. Ainal yaqin. Kalau tadi yang kedua ilmu yaqin. Ini enggak ketinggian lagi. Ini lebih tinggi lagi. Hatinya selalu takut sama Allah. Terus dia punya masih di mana? Tapi iman yang ini harus melalui yang tadi dulu. Enggak langsung mau empat sih ya? Gak bisa. Lompat kembali gak bisa. Iya, tahapannya. Istilah tangga ya, bahwa satu, dua, tiga, ini benar ya. Menuju pada orang pengen minum pasu aja, mama nanti kalau gak langsung aja juga enggak. Rabi Tuhan, yang mantap. Jadi ada hierarkinya. Yang keempatnya iman nuhaki, namanya iman hak. Ru'yatullahi ta'ala di qalbi, yaitu melihat Allah ta'ala di hatinya. Jadi dia melihat Allah di hatinya. Kalau tadi yang ketiga, dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau ini dia melihat Allah hatinya. Wa huwa makna qawlihim, itulah makna perkataan mereka, al-alimu yara rabbahu bi kulli syai'. Orang makrifat itu melihat Tuhannya pada setiap sesuatu. Orang makrifat melihat Tuhannya pada setiap sesuatu. Jadi orang makrifat melihat Tuhannya pada setiap sesuatu. Setiap sesuatu melihat Tuhan. Maksudnya apa? Ingat sama Allah. Melihat orang cakep yang dia ingat kalau Allah bisa menciptakan orang begitu cakep. Melihat binatang bagus cakep, lalu ingat langsung kepada Allah. Ada orang bagi duit kita ingat sama Allah, lalu balik. Ada orang ya berpakaian seronok ingat sama Allah, ya Allah, enggak maksiat. Ini tingkat iman orang yang tahu. Dia lihat Allah terus, ingat sama Allah. Wahuwa maqamul musyahadat, musyahadat, dia adalah maqam musyahadat. Wa yusamma haqqal yaqin, dinamanya haqqal yaqin. Jadi ada ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Wa sahibuhu, dan pelakunya ya, orangnya mahjurun anil hawadits, dia dihindar daripada selayang. Jadi dia udah mengingat ya, selain Allah. Yang dia ingat Allah aja. Yang dia ingat Allah. Hatinya ingat Allah. Hatinya ingat Allah.
itu tinggi sekali. Ada lagi yang lebih tinggi, wa khamisuna, yang kelima, yang paling tinggi, iman hakikat, iman hakikat. Wa huwa al-fana'u billahi, yaitu al-fana'u kepada Allah, wa sakahu bi-hubi, wa sakahu bi-hubi, dan mabuk dengan cintanya. Fala yas'aluhu, yas'aluhu, maka dia tidak menyaksikan illa iya'u kecuali Allah. Ya Allah, fana kepada Allah, mabuk dengan cintanya kepada Allah, maka dia tidak menyaksikan kecuali Allah. Kaman lori kau ba'arin, seperti orang yang tenggelam di lautan, walam yarakahu sa'ilah, dia tidak melihat pantai. Dia melihat pantai, berarti yang dilihat laut semua, berarti yang dilihat Allah semua. Jadi orang ini ingatnya terus kepada Allah, enggak ingatnya kepada Allah. Ingatnya Allah. Orang kalau ingat Allah terus, yang mana mana orang telah dia memakan, orang punya enggak jadi lupa gitu. Orang kalau dicela masih marah, itu dia hatinya masih rusak. Dipuji lupa diri, hatinya masih rusak. Kenapa? Masih ngelihat makhluk. Tapi kalau dia dicela enggak marah, dipuji enggak lupa diri, kenapa? Dia lihat Allah ainnya. Jadi kalau orang yang masih singgungan, masih tersinggung, ini kan tersinggung, ini orang masih jauh dari Allah. Kalau kita masih kayak begitu, kita masih jauh dari Allah. Banyak-banyak kita harus diubah dari Allah. Masih bagus, masih sah.
yang kata bagus yang mana? Itu kurang nggak bisa, nggak mau cari, nggak mau ngaji. Wa amma salah satu ukhur dan ada pun tiga yang lain, fa'ulumun rabbaniyatun, maka ilmu yang bangsa rabbaniyah. Yakhussu biha man yasha'u min ibadihi, khususkan dengan dia akan orang yang ya ia kehendaki. Wa yakhussu biha man yasha'u min ibadihi, ia khususkan dengan dia akan orang yang kehendaki. Yakhussu biha man yasha'u min ibadihi, Allah mengkhususkan dengan ya dengan dia, dengan yang ini, yang tiga ini, yang akhir orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ahadullah, yang pertama, antum minabillahi, engkau beriman kepada Allah. Biar tak kira dengan kamu yakin yang ada tafsir atas perincian, atas segala terperinci Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mawjudun qadimun baqiyun qadimun lil hawadits, bahwasanya Allah Ta'ala mawjudun, ada wujud qadimun yang lalu, baqiyun yang kekal, qadimun yang berbeda, lil hawadits, kepada segala yang mustaqbin, Allah Maha Kaya, maksudnya enggak butuh ampun syai'in daripada setiap sesuatu, wa'idun yang wa'idun, Allah Maha Esa, qadirun, Allah Maha Kuasa, muhidun, Allah Maha Mengetahui, alimun, Allah Maha Mengetahui, sami'un, Allah Maha Mendengar, basirun, Allah Maha Melihat, muta'allimun, Allah Maha Berkata-kata, ala ijmali, atas sejarah Allah anna billahi kamaratin la tatadada, bahwa bagi Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada habisnya, enggak ada akhirnya. Wa'lam ketahui olehmu annal mawjudati, bahwa segala yang wujud yang meminta binisbatil istimai, dengan nisbat kepada terkaya, enggak butuh maksudnya anil ma'ali wal mufassisi, dari tempat dan yang membedakan, wa ala dan jadanya arba'ah juga terdapat. Al awalu, yang pertama, segala yang mawjudah ma la yaftakiru lahu ma ma'an wa huwa zatullahi, sesuatu yang tidak butuh bagi keduanya berbarengan, yaitu zat Allah Ta'ala. Jadi tidak butuh kepada mahal, tidak butuh kepada mufassis, yaitu zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada yang mengandalkan. Asal ini kalau aksi kebalikannya, berarti apa? Butuh. Wahwa sifatul awalis, yaitu sifat segala yang baru kita. Di kita ini butuh kepada tempat, butuh kepada yang mengandalkan. Asal ini yang ketiga, ma yakumu na'ala, ma yakumu bima'ali, dunal khususnya. Sesuatu yang berdiri di tempat tidak, ya, tidak yang mengandalkan. Bahwa sifatul malik, yaitu sifat Allah, ayyuladhi, maksudnya yang yakul menciptakan khalqa makhluk, wa yutahhiruhum, dan yang menciptakan mereka minal adami, dari mana dia ada. Itu berdiri di tempat tidak yang mengadakan. Arab yang keempat, aksi kebalikannya, bahwa zatul makhluk, yaitulah zatul makhluk, yaitu yang mengharap. Fa'ilah dunia satu kaidah, mantau ke apa ada kalimat, dan siapa saya meninggalkan empat kalimat, kamulah iman mungkin imannya sempurna. Jadi jangan banyak tanya, bahasa kita begitu, jangan banyak tanya. Kalau nanya, ya, kita jawab. Tinggalkan yang begini, aina dimana, jangan nanya lah ya, dimana Allah, wa haifan, bagaimana Allah, enggak usah nanya. Wa mantan, berapa Allah, enggak usah nanya, udah tahu. Wa kam, ya, wa mantan, kapan Allah, wa kam, berapa Allah. Tapi kalau dia nanya, fa'in qala, maka juga dia berkata, raka kepada engkau. Fa'in qala, maka berkata, raka kepada engkau, fa'inun ayah, maka kain Allah, dimana Allah. Ada orang nanya sama kita, dimana Allah, fa'jawabu, maka jawabnya, laisa bimakanin, wa la yaburu, wa alaihi zaman. Allah enggak bertempat, tidak berlalu kepadanya satu mas.
wasallam. Jawabnya apa? Wa in qala laka kaifa Allah, dan jika berkata kepada engkau bertanya Allah, ya kepada engkau kaifa Allah, bagaimana Allah? Ada juga orang bertanya kepada Allah, maka katakanlah laisa ka mislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Orang bertanya Allah di mana sih? Laisa ka mislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Wa in qala laka mata Allah, dan jika berkata lagi orang kepada engkau mata Allah, Fakul mengatakan kalau kalinya awalun bila bertindakin wa akhirun bila tindakin. Allah itu pertama dengan tanpa permulaan, dan Allah akhir dengan tanpa penghabisan. Wa in qala laka qailun, dan jika ada orang yang berkata kepada engkau kamillah, berapa Allah? Muhammad ada berapa sih? Tuhan ada berapa? Tuhan Allah ada berapa? Kalau ada tiga nanya, fakul katakan bahwa kepadanya wahidun la minkhilatin, Allah itu esa, bukan dari yang sedikit. Allah esa. Kul huwallahu ahad. Allahu akbar.